Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat spesifikasi laptop dengan aplikasi pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan aplikasi CPUZ. Dan untuk aplikasi CPUZ ini bisa di-download di web resminya. Oke, kita langsung saja. Kita nyalakan dulu WiFi. Kita buka untuk browsernya. Dan teman-teman, terserah menggunakan browser Mozilla, Internet Explorer, atau mungkin dengan Chrome, terserah. Langsung saja ketikkan di sini CPUZ download. Setelah itu kita enter. Dan untuk webnya ini paling atas sendiri. Kita klik. Setelah itu kita akan geser ke paling bawah di classic version. Kita pilih setup English. Dan setelah itu kita pilih lagi menu download now. Nah, di sini sudah selesai untuk downloadnya dan kita klik saja open file. Setelah itu kita akan klik yes. Apabila ada pemilihan yes atau no, kita pilih yes. Dan kita pilih paling atas yaitu I save dan next. Untuk kolom view CPUZ Redmi ini bisa kita hilangkan dan kita langsung saja klik finish. Dan kita tutup browsernya. Kita langsung saja buka di aplikasi CPUZ-nya. Nah, di sini untuk aplikasi CPUZ ini sudah terbuka dan ini menampilkan spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini dengan nama prosesor Intel Celeron N4000 dengan seri spesifikasinya yaitu Intel Celeron N4020 dengan kapasitas maksimal 1,1 GHz. Nah, untuk seri codename-nya dia menggunakan seri Gemini Lake. Maksimal TDP atau daya yang digunakan di CPU ini atau prosesor ini hanya maksimal 6 watt saja. Untuk mesin dia menggunakan seri Lenovo karena saya menggunakan laptop seri Lenovo. Dan memorinya ini menggunakan tipe DDR4 dengan sebesar 4 GB untuk kapasitas memorinya. Untuk grafisnya dia menggunakan seri GPU Intel UHD Graphics 600. Nah, untuk aplikasi CPUZ kita bisa menggunakan untuk melihat spesifikasi laptop yang kita gunakan atau CPU komputer yang kita gunakan selain menggunakan aplikasi bawaan yaitu DSDiag. Itu untuk aplikasi DSDiag ini adalah aplikasi bawaan dari Windows untuk melihat spesifikasi laptop atau CPU kalian. Ini secara spesifikasi ini sama dengan prosesornya Intel Celeron N4020 dengan maksimal kecepatan 1,1 GHz. Ini dual core. Nah, ini untuk serinya juga sama, Intel Celeron N4020. Dan untuk RAM-nya dia 4 GB. Dan di sini dengan display atau grafis dia menggunakan Intel UHD Graphics 600 dan di sini juga
menggunakan Intel HD Graphics 2600, jadi nggak ada bedanya. Dengan ini VRAM-nya 512 MB. Nah di sini VRAM tidak terdeteksi. Ada plus dan ada minusnya di setiap aplikasi atau perangkat yang kita gunakan untuk melihat spesifikasi laptop. Oke, untuk tutorial kali ini saya akhiri sampai di sini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mampir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.